teruskan dengan perlawanan final ball antara Oberon Popeye dan Locust Rugby Club. Saya mula. Lebarkan ke sebelah kanan oleh pemain-pemain BGC Tebikai ini. Lebarkan mencairakan di ruang sebelah kanan, looping baik pada rakan pasukan BGC nombor 7 dan mendapatkan try di hujung padang. Good call kata assistant referee di hujung sana. Try yang bersih saya kira untuk memberikan 5 mata yang pertama kepada Oberon Popeye untuk mendahului dalam perlawanan final ball ini dengan mata semasa 5-0. Conversion yang sedikit tidak sampai dan sedikit tersasar ke sebelah kiri Tiang H untuk mengekalkan mata dengan 5-0. Posing daripada main-main jersey terbikai ini untuk masuk di dalam kamera. Kita teruskan dengan sepak bola di tengah padang oleh pemain Oberon Popeye. Hampir berjaya didapatkan oleh rakan pasukan, namun stepping baik daripada pemain Locust RC. Satu passing tapi sayang. Advantage diberikan kepada Oberon Popeye. Ada knock on saya kira. Lepaskan ke sebelah kiri tengah padang. Satu hentakan daripada main 17. Ada miss pass kepada winger pasukan. Lepas main ini cuba ditarik keluar dan jaya ditarik keluar oleh main Locust RC untuk berikan line out kepada pasukan mereka. Kita lihat sekali lagi. Satu hands off tapi sayang. Hands off yang kedua berjaya ditarik oleh pemain Locust RC BGC 22 untuk menghadiahkan line out kepada pasukan mereka untuk mendapatkan kembali possession dalam perlawanan ini. Ada ball not straight saya kira. Lay out daripada Locust RC dan turnover kembali kepada kemasaan Oberon Popeye. Scrum down. Hampiran dengan line 22 pasukan teritori pasukan Locust RC ini. Orang dibawa keluar. Baik, lepas main ini jaya dicuri oleh dibenarkan mengadil. Jaya dicuri oleh main Glaukos RC. Laju main ini. Daripada pemain Glaukos RC, namun bouncing bola itu tidak menyebelahi beliau untuk menangkap bola itu. Turnover penguasaan kembali kepada Oberon Popeye. Agak susah untuk dijatuhkan pemain ini. Cairan
akan dah ke sebelah kanan tapi cairakan ke sebelah kiri. Lebarkan namun ada forward pass dikesan oleh pembantu mengada di sebelah sini untuk ground down kembali kepada Glaucus RC. Keluarkan cari rakan di tengah padang, cuba mencari ruang untuk lepas, sekali lagi mencari ruang di tengah padang. Tapping baik main ini, satu offload yang agak liar di situ, cari buat set up kembali, lepas main ini baik. Cuba mencari extra di sebelah kanan kepada rakan berjersi nombor 8 untuk melakukan try penyamaan untuk Glaucus RC menyamakan kedudukan. Tidak masuk. Conversion dilakukan oleh pemain Glaucus RC. Air horn juga sudah dibunyikan. Dan terus kita menuju ke separuh masa untuk pemain-pemain berbincang taktikal dan berehat untuk menuju ke separuh masa yang kedua. Kita menuju ke 7 minit terakhir perlawanan final ball di antara Obama Mumbai dan Glaucus RC untuk mencari kemenangan. Menunjukkan siapakah akan menjadi kategori ball ini. Satu lari yang baik daripada pemain Glaucus jersi nombor 2 untuk memberikan try yang kedua untuk pasukannya. Untuk mendahului perlawanan ini dengan
10-5. Hanya membuat komik pas. Dapatkan try awal. Awal minit perlawanan di separuh masa yang kedua. Komisen masuk. Jarakkan lagi mata dengan mata semasa Lapus 12 Opera 4505. Cuaca sudah mula redup di bumi UITM Shah Alam. Baik kepada pemain Opera Popai. Cuba ditarik keluar namun masih akan mengadil. Ada holding the ball oleh main Garopompai. Ada team untuk Lakus RC. Line out di tengah berhampiran dengan line tengah padang. Masih lagi dalam penguasaan Lakus RC. Apakah option yang dipilih untuk hooker pasukan Lakus RC? Agak jauh hantaran beliau. Jami baik cuba mencari ruang di tengah padang. Cuba di counter oleh Operon Popai. Bola sudah pun keluar. Satu stepping daripada main jersey 28. Jaya dijatuhkan. Saya rakan di tengah padang. Stepping by offload. Cantik. Cuba buat larian main jersey 99. Dan tidak berjaya dikejar oleh pertahanan Operon Popai. Memberikan try yang ketiga kepada pasukan Lakus RC. Masuk. Mudah untuk kicker pasukan Lakus RC untuk memberikan dua lagi mata tambahan kepada mereka untuk mendahului perlawanan ini dengan agak selesa 19-5. Kita menuju ke 2 minit terakhir perlawanan final ball ini. Saya kira sudah. Okey, sudah tiada semangat main Opera Popai tarung dalam perlawanan ini. Satu lagi try daripada kick off di tengah padang dan berjaya ditangkap kemas oleh pemain ini dan membuat larian. Akan 5 lagi mata tambahan untuk pasukan Lakus Rugby Club.
action yang dilakukan. Tidak masuk. Agak jauh ke sebelah kiri. Corak permainan yang dibuka oleh pemain Drovers berjaya membuat comeback di mana Oberon Popeye berjaya mendapatkan 5 mata awal di awal perlawanan tadi. Namun permainan berjaya membuahkan hasil dan sekarang mereka mendahului dengan 24-5. Baik hentakan daripada pemain ini. Support untuk mencari power pack mereka. Almachos berjaya mentak. Satu offload. Tapi saya kira ada miscommunication. Rakannya jersey nombor 3 cuba membuat rak. Namun Almachos membuat offload. Dan knock on. Scrum down untuk Locus Rugby Club. Horn yang semakin mantap sudah dibunyikan. Menandakan final play untuk perlawanan final poll ini. Saya kira sudah ada pemenang dalam permainan ini. Lebarkan ke tengah padang. Cari ruang set-set baik. Lepas main ini. Cairakan offload yang agak kurang kemas. Ada knock-on kata pengadil. Dan terus menamatkan perlawanan. Memberikan keputusan akhir perlawanan. Locus RC 4, Oberon Popeye 5.